hari yang cerah, seekor laba-laba dewasa melakukan aktivitas sehari-harinya untuk mendapatkan makanan. Begitu juga belalang kecil ini. Dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Baginya, hari ini seperti hari kemarin. Hari biasa untuk mencari makan dan melanjutkan hidup. Rumput hijau segar melenakan kewaspadaan akan datangnya bahaya yang bisa saja datang setiap saat. Benar juga, petaka mematikan sedang terjadi. Laba-laba tua ini menggulung belalang tanpa rasa ampun. Tidak ada yang salah dalam hal ini, karena ini adalah alam, dan seperti itu cara alam bekerja.